Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi darin amin. Wa annahu la yahullu fi syai'in wa la yahullu fihi syai'un, dan bahwasannya tidaklah bertempat Allah pada sesuatu dan tidak sesuatu bertempat pada Allah. Jadi Allah tidak bertempat di sesuatu dan juga sesuatu tidak bertempat kepada Allah. Ta'ala an ayahwiyahu makanun, maha suci Allah bahwa tempat menempati Allah. Jadi jangan sampai kita bilang Allah itu bertempat. Ar-Rahmanu alal arsistawa, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, itu bukan berarti Allah duduk singgah sana di sana. Jangan sampai kita mengatakan itu. Imam Syafi'i mengatakan kalau umpama kita, siapa yang mengatakan Allah duduk di singgah di arasnya, kufur. Kama taqaddasa, sebagaimana telah suci, maha suci Allah, an ayyahuddahu zamanun, bahwa Allah dibatasi oleh masa. Allah juga enggak dibatasi oleh masa. Sepanjang masa. Balkana qabla ayyakhluqa zamana wal makana, bahkan Allah ada sebelum ia menciptakan zaman dan tempat. Jadi tempat ini semua yang ciptakan Allah. Ya, bumi, langit, arus, kursi, semuanya yang ciptakan Allah. Sebelum ada tempat ini, Allah sudah ada. Zaman Allah yang ciptakan. Sekarang, kemarin, besok, Allah yang ciptain. Jadi istilah sekarang, ya, sekarang, kemarin, nanti, dulu, nah itu Allah yang ciptain semua. Wa huwal ana ala ma'alahi kana, dan dia Allah sekarang atas apa yang ada dahulu. Jadi dulu sama sekarang sama, enggak ada mengalami perubahan. Beda dengan kita, kalau kita mengalami perubahan, kata bilang kita, kata siapa kita sama? Enggak, mengalami perubahan. Hati pun begitu sama, mengalami perubahan hati kita. Enggak ada aku seperti yang dulu. Ya, berubah. Dulu masih muda kita, kulit kita kenceng, sekarang udah tua keriput. Dulu ya masih bahaya kita, ya semangat kita, masya Allah. Ya. Dulu masih muda keinginan kita masih ini masih itu, tapi udah tua keinginan kita udah pengen Allah aja, nggak ada perbedaan. Allah yang nggak ada pernah berubah. Kalau kita nih selalu berubah, baik zahir maupun batin kita. Wa annahu ba'inun min khalqihi bi sifatihi, dan bahwasanya Allah Ta'ala yang jelas daripada makhluk dengan segala sifatnya. Allah jelas daripada makhluknya dengan segala sifatnya. Sifat Allah jelas. Allah maha wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu ta'ala binafsi. Laisa fi zati siwa'u, tidak ada pada zatnya Allah selainnya.
wala fi siwa'u zatu, dan tidak ada pada selain Allah zatnya. Artinya hanya Allah yang bersifat seperti itu, hanya Allah yang berzat seperti itu. Enggak ada yang nyamain. Wa annahu muqaddasun anil awaridi minat taghayyuri wal intiqali, dan bahwasanya Allah Maha Suci daripada sifat-sifat dari berubah dan berpindah. Allah enggak ada yang namanya berubah. Ya, sekarang gede, dulu kecil, enggak ada. Ya. Kalau kita benar ada. Enggak ada mengalami perubahan. Ya, dulu ganteng, sekarang udah keriput, ya, berubah. Ya. Selalu kita mengalami perubahan. Allah enggak ada mengalami perubahan. La tahulluhul hawadisu, Allah tidak ditempati oleh segala yang baru. Wa la ta'rihil awaridu, dan ya, Allah tidak ya, tidaklah mengenak kepadanya oleh sifat-sifat. Bal la yazalu fi nu'util jalal, bahkan senantiasa Allah berada pada sifat-sifat yang agung, yang mulia. Munazza'an 'aniz zawali, Maha suci Allah daripada hilang. Jadi enggak ada Allah itu hilang, hancur enggak ada. Wa fi sifati kamalihi mustaghnian an ziyadatil istikmali, dan pada sifat-sifat sempurnanya Maha suci Allah, ya, mustaghnian, tidak butuh Allah an ziyadatil istikmal, daripada bertambah sempurna. Kenapa? Allah sudah sempurna. Jadi enggak dikatakan tambah lagi sempurnanya, enggak ada. Allah sudah sempurna. Wa annahu fi zatihi ma'lumul wujudi bil uquli mar'iyuz zati bil absari na'tan minhu wa lutfan bil abrari fi daril qarari wa it'aman minhu lin na'imi bin nazari ila wajhil karimi. Wa annahu, dan bahwasanya Allah Ta'ala fi zatihi, pada zatnya ma'lumul wujud, diketahui wujudnya. Bil ukuli, dengan akal. Mar'iyun, dan dilihat. Mar'iyuz zati, dilihat zatnya. Bil absari, dengan mata. Nanti kita, kita bisa melihat Allah nanti. Ya. Nanti hari kiamat kita diizinkan oleh Allah untuk ngelihat Allah. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan itu. Caranya bagaimana? Ya, pokoknya ngelihat Allah. Kecuali orang Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah tidak berpendapat ya bahwasanya Allah bisa dilihat. Nanti, bukan sekarang ya. Nanti di akhirat. Na'tan minhu, ya, sifat bersifat nikmatan minhu, sebagai bentuk nikmat dari Allah. Nikmat, jadi indahnya melihat Allah. Nikmat, nikmat melihat Allah. Jangan nanti, sekarang pun kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ingat kepada Allah, zikrullah. Enggak pernah lupa, itu nikmatnya udah luar biasa. Hatinya selalu zikir. Allah terus yang diingat, Allahu Allah di hatinya. Allahu Allah. Itu kenikmatan yang hebat. Allahu Allah. Allahu Allah. Selalu ingat sama Allah. Enggak lengang dari Allah. 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 Kalau kaget ingatnya Allah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Bukan anu apa gitu disebutnya. Sebutnya Allah. Jadi hatinya selalu zikrullah. Ya. Wa lutfan bil amrari
fi daril qarari, dan lembutnya kelembutan dengan orang-orang yang baik di negeri yang tetap surga. Wa itmaman, dan penyempurna minhu daripada Allah linna'imi, bagi nikmat binazari, dengan melihat ila wajhil karimi, kepada wajahnya yang mulia. Menyempurnakan nikmat kepada kita dari Allah, bisa ngelihat Allah. Jadi ngelihat Allah itu nikmat. Nikmat, kalau nikmat berarti enak. Bapak ingat dulu masa-masa muda dulu ya, sama istri, ngelihat istri enak apa kagak? Enggak usah disebut dah ya. Pokoknya nikmat ya. Ya, enak. Tahu sekarang ya. Nikmat mengingat Allah ya. Ya, kita lihat istri aja nikmatnya. Istri itu manusia nikmat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.